kembali lagi di channel kami Percetakan Kajaya, dan di video kali ini kami akan memberikan atau bagi file lagi ya guys, oke. Bagi file undangan lagi, oke. Tapi kali ini bagi file undangan Simalungun, oke guys. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk diklik like, comment, share dan di-subscribe channel kami ya guys, agar kami bikin video desain atau bagi file undangan lagi ya guys, oke. Dan satu lagi, kalau mau mendownload file undangannya ini harus download font-font yang kami kasih tahu ya guys, oke, dalam video ini. Oke, ini sebenarnya ini udah ada gambarnya ini sebenarnya ya guys, oke. Jadi yang ini Sabtu 28 November ini itu fontnya itu Jab F Chan DMBT, Jab F Chan DMBT, font size-nya 13, oke. Baru yang ini keluarga Mari Hot Manik SPD, oke, ini Cambria. Oke, sebelum lanjut bisa dilihat dulu page satunya guys, oke. Bisa dilihat dulu sebentar ya guys. Oke, baru page 2-nya. Oke, baru kita ngelain ke sini yang Dedi dan Rahel ini. Dedi ini fontnya itu Edwardian Script ITC, font size-nya 57,09 ya guys, bisa diikuti font size-nya, bisa juga enggak, oke. Baru yang ini dan yang ini di apa ya guys? Ini kayaknya sama kayak ini Edwardian, tapi ini di apa ya guys? Di apa? Jadiin garis-garis aja gitu, oke. Baru yang Rahel ini fontnya itu Edwardian Script ITC juga, font size-nya sama, oke. Oke, baru yang page 2-nya kita tweetkan dulu, oke. Baru yang bagian ini on tangan ini, ini fontnya itu Anydoor ya guys, bisa dilihat sini font size-nya 32. Oke, baru yang ini fontnya itu beda-beda guys, makanya kosong pas diklik. Ini bisa dilihat di sini, ini tuh Jab F Chan DMBT. Ini yo sama semua kayaknya guys. Sama semua, aduh, kok gitu. Berarti ada yang beda ini. Ini fontnya ini apa ini? Jab F Chan BDBT. Oh, yang ini BDBT sedangkan yang lain DMBT, oke guys. Dan satu lagi cara bikin gini, tekan ini text tool atau tekan F8 langsung, baru kita tarik. Oke, tinggal ditulis. Misalnya kita pakai dulu font Jab F Chan tadi. Jab F Chan, baru kita tap, baru Medan November 2020 kurang, kita tap lagi gini aja, baru siap itu spasi aja ya guys. Kalau gak bisa tap lagi, baru di sini di bawah kita akan bikin, kita enter dulu, kita bikin Marhasoman hormat, oke. Dan gitu seterusnya ya guys, kita akan tap dulu baru diketik. Oke, biar dia rapi ya guys. Oke, baru ini kita delete aja, gak kita gunakan karena udah ini siap desain, udah siap desainnya guys. Kalau misalnya kalian mau ganti-ganti namanya apapun gak apa-apa ya guys, karena ini bagi file undangan, oke. Baru yang di Dedi ini, Dedi Suryadi Manik,
ini fontnya itu Lobster 1.4 ya guys, font size nya itu 22,079. Oke, baru yang ini Boruni Lainami Nelson. Tapi sebelum itu yang ini Pakon Tunangami, itu fontnya itu Gisa ya guys, Gisa font size nya 10,579. Oke, baru yang ini Boruni Lainami. Ini Boruni Lainami Nelson Century. Ini fontnya itu beda-beda nih guys. Kalau yang dari sini sampai sini, waduh beda-beda. Berarti dari sini sampai sini itu, waduh. Oh, dia kalau yang ini DMBT, sedangkan yang ini BDBT. Ini juga ya guys, ini DMBT, ini BDBT. Pokoknya yang tebal dia itu tulisannya itu BDBT, sedangkan yang kecil DMBT. Oke guys, sampai ke bawah gitu juga ya guys. Oke, baru yang ini Hanami Namangontang Mari Hot Manik SPD Rosdiana. Ini fontnya itu Verdana. Bisa dilihat di sini Verdana. Verdana font size-nya 11 pakai bold. Oke, Verdana font size-nya fontnya guys, oke. Font size-nya aja 11 aja. Ini fontnya itu Swiss 721 CNBT, oke pakai bold. Ya guys, ini semua. Kalau yang ini, ini fontnya itu Jap Fchan DMBT, font size nya tetap. Oke, baru yang undangan ini, itu fontnya itu Anydoor, sama kayak ini Anydoor fontnya guys. Font size nya pun sama ya guys, 32,199. Baru yang ini, ini yang untuk yang ini Zap Fchan DMBT, yang ini DMBT juga, DMBT sampai sini. Tapi yang pesta pemberkatan pernikahan ini BDBT, oke. Ini baru DMBT. Baru yang namanya tadi pengantinnya ini sama Lobster 1.4. Baru yang ini fontnya itu Gisa ya guys, Gisa font size nya 10,579. Baru yang ini guys, fontnya itu Zap Fchan BDBT, sama yang Zap Fchan DMBT ya guys. Oke, oke, baru yang ini fontnya itu Verdana ya guys, oke 11 PT pakai bold. Oke, yang ini Mari Hot Manik ini fontnya Verdana, pakai font size nya itu 11 PT, oke pakai bold. Baru yang ini Swiss 721 CNBT, font size nya 10,5 pakai bold. Oke, baru yang ini Zap Fchan DMBT, oke. Ini ya guys. Oke, cara bikin kayak gini kita pakai ini guys, rectangle tool. Oke, kita bikin ini. Baru kita bikin warna putih. Baru ini kita klik shape tool. Baru kita gini kan, aduh, sip aja, sip. Baru ini kita transparansi tool kan ya guys, kita bikin 50, oke. Jadi gitu cara bikinnya guys, oke. Oke, ini untuk page pertama. Ini page kedua. Ini
dulu video kami kali ini. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan di subscribe channel kami ya guys. Oke, sekian dan terima kasih.